Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bagus Kiri. Halo teman-teman, Bagus Kiri akan membuat nih cilok porsi kecil nih ya. Kita sudah siapin nih tempatnya ya buat mengaduk cilok nih teman-teman. Kita masukkan nih ke sini. 1 kilo tepung tapioka nih teman-teman. Ini buat praktek ya, buat belajar kalian nih, buat teman-teman yang ingin coba buat cilok. Oke. Lalu kita masukkan gandum nih teman-teman ya, setengah kilo saja nih, perbandingan 1 kilo setengah kilo nih. Oke, setengah kilo ya. Lalu kita masukin daun bawang nih teman-teman. Sekitar 3 sendok ya ataupun 4 sendok daun bawang. Tidak lupa bawang putih yang sudah dihalusin ya, sekitar 6 siung bawang putih sendoknya, garamnya 1 sendok setengah teman-teman. Oke, tidak lupa kita kasih penyedap rasa nih, buat yang yang suka ya penyedap rasa, kasih penyedap rasa 1 sendok. Oke, Bagus Kiri kasih penyedap rasa 1,5 sendok makan. Selanjutnya tinggal kita menyiram pakai air panas ya, sekitar 1 liter nih teman-teman. Kita tunggu ya airnya sebentar lagi mendidih. Ini buat teman-teman semuanya yang kepingin secara langsung nih ya praktek membuat cilok nih teman-teman, porsi kecil banget nih. Oke, kita siram pakai air panas ya, sekitar 1 liter lah ya. Biar bawang putihnya terasa ya teman-teman, bisa tambahin 1/4 ya atau 2 oz lah ya. Ini sudah cukup. Tambahin airnya nih teman-teman ya, 1,5 liter lah ya. Cara membuat cilok porsi kecil nih, cuma terlalu kecil nih teman-teman ya. Ya buat para pemula ya, pemula yang untuk coba ya membuat cilok perbandingan 1,5 kilo nih. Tadi bumbu-bumbunya sudah jelas nih ya teman-teman. Air panas nyiramnya nih. Kalau teman-teman misalnya tidak biasa ya, mulut panas bisa ya pakai kantong tangan ya biar tidak panas. Airnya 1 liter lebih sedikit ya teman-teman, biar pas.
seperti biasa ya, siapin yang namanya gandum nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau nambahin ya, mau diisi hati ayam atau abon atau kacang atau apa saja ya, tinggal nambahin isinya nih ya. Kalau ini mah biasa saja, tidak ada isinya teman-teman. Daun ya buat teman-teman, kalau pakai daun bawang ya bisa seperempat dibagi dua nih teman-teman ya, perbandingan 1 kilo setengah kilo ya silop. Siap untuk dikukus nih teman-teman, seperti biasa ya. Oke, siap ya untuk teman-teman. Oke, sambil kita menunggu ya ciloknya matang, kita isi ini ya, isi tahu cilok nih teman-teman ya, menu tambahan untuk ciloknya.
tahu ciloknya teman-teman. Oke, teman-teman, ini yang sudah matang nih, 5 menit ya, sudah matang nih ciloknya nih. Ya. Sudah siap ya untuk dicicipin nih, teman-teman. Oke. Nih. Nih, tahu ciloknya nih, teman-teman. Tahu tambahan nih. Menu tambahan untuk cilok. Warnanya cantik nih. Oke, teman-teman, cukup di sini saja ya. Terima kasih sudah melihat video bagus ini ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa subscribe ya, ataupun share ataupun like ya, biar tahu nih ya tutorial berikutnya ya, trik-trik ataupun cara membuat cilok model baru nih teman-teman. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di lain tutorial. Oke, selamat mencoba. Jadi